Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama WTD Channel. Kali ini saya berada di Jalan Lingkar Baru Kuningan dan sedang melihat situasi terkini di Kuningan ini, guys. Banyak orang-orang yang sedang berfoto, guys. Selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jalan-jalan ke Kota Kuda. Kota Kuda itu Kuningan. Jangan sungkan berbahasa Sunda. Bahasa Sunda adalah bahasa Priangan. Iya. Kali ini kita akan melihat kondisi terbaru, guys. Katanya sih sudah bisa jos untuk melewati jembatan Cilaja itu, guys. Mari kita lihat langsung, guys. Terlihat sudah ada bendera partai, guys. Partai merah, partai dari Bupati Kuningan, yaitu Partai Demokrasi Indonesia atau PDI Perjuangan. Mungkin untuk nanti launching jalan ini, guys. Dan cuacanya sedang mendung, guys. Gunung pun terlihat malu-malu untuk muncul, guys. Ternyata jembatannya sudah dibuka untuk umum, guys. Oke. Tapi di sini jalanannya terlihat licin karena banyak bekas-bekas lumpur. Yang mau sanmori, yang mau riding pagi-pagi, sekarang sudah bisa jos untuk melewati Jalan Lingkar Timur Kuningan ini, guys. Dan dipastikan jalur kunci atau jalur Kuningan Cirebon ini akan sangat padat dilalui oleh kendaraan baik roda 2 ataupun roda 4. Karena mengingat jalur ini difungsikan untuk mengurai kemacetan di jalur yang dulu, sehingga kedepannya di sini banyak sekali peluang-peluang usaha yang bisa dibangun di jalanan baru ini, seperti masih banyaknya area-area kosong di pinggiran jalan untuk bisa membangun warung-warung jajanan atau warung-warung tempat istirahat bagi para pengguna jalan. Dan mungkin kedepannya juga di sini akan dibangun atau adanya SPBU, sehingga memudahkan kendaraan untuk mengisi bahan bakarnya. Walaupun pagi ini terasa mendung, tapi pesona Gunung Ciremainya tetap terlihat indah, guys. Maka dari itu, silakanlah main-main ke Kuningan.
karena kata Master Chef pun tumislah bawang sampai ke kuningan. Itu kan untuk sekedar numis bawang pun harus sampai ke Kota Kuningan. Bercanda guys. Adalah simpang desa Cikaso. Kita akan menuju ke utara guys. Dan kita lihat bagaimana kondisi untuk di sebelah utaranya guys, di bagian yang bukit terbelahnya. Apakah untuk ke Gara Tengah sudah dibuka untuk umum atau belum guys? Kita tinjau. Tetap hati-hati untuk melewati sebelah sini karena terlihat banyaknya lumpur dari truk-truk pengerjaan. Jadi hati-hati karena pastinya licin, agak licin jalanannya guys. Waduh, terlihat ibu-ibu yang sedang narsis guys. Mantap. Aduh, ada anak yang sedang tiduran di jalan untuk berfoto guys. Ternyata untuk simpang di desa Gara Tengah ini masih belum dibuka untuk umum guys. Kalau motor bisa lewat ke samping, sementara untuk akses mobil belum bisa dilalui guys. Jadi kita akhiri dulu info updatean terbaru jalan Lingkar Timur ini guys. Untuk kondisi jembatannya sudah bisa dilewati, sementara untuk persimpangan di Gara Tengah masih ditutup guys. Jadi belum bisa jos dari Ancaran ke Sampora. Infonya seperti itu dulu guys. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk info terbarunya. Dan mohon maaf bila ada salah ucap atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.